I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman semua. Gimana kabarnya? Semoga Anda sehat, saya juga selalu sehat. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman ya, gimana caranya membersihkan noda anduk yang sangat degil dengan cara yang mudah dan bahan-bahannya sangat gampang dicari ya. Di toko-toko itu ada dan gampang untuk dilakukannya. Kira-kira bahan-bahan apa yang saya lakukan dan langkah-langkah apa yang saya kerjakan nanti, ikuti terus dan simak terus ya video saya sampai selesai. Nah ini ya anduknya ya, yang sangat degil sekali seperti ini ya. Kotorannya ini nggak tahu kotoran apa. Ini akan saya coba bersihkan dengan bahan-bahan yang sangat gampang dan mudah dicari ya. Ini ada warnanya, jadi saya nanti nggak menggunakan pemutih ya, khawatir nanti warnanya akan pudar atau luntur ya. Ini jadi saya menggunakan yang lebih aman aja. Kira-kira bahan-bahan apa yang saya lakukan? Yang pertama ini saya siapkan yaitu deterjen terserah ya, sembarang bisa, dengan vanis ya, sama sitrun. Nah ini akan saya tuangkan vanisnya ya. Ini saya menggunakan 3 sendok aja, 3 sendok makan ya, karena handuknya agak kecil. Ini saya nyoba ya, ini belum pernah saya lakukan. Ini saya cari yang lebih gampang aja di bahannya ya, dan bisa dipraktekkan oleh ibu-ibu atau teman-teman semua. Ya ini saya gunakan deterjen sembarang ya. Saya ini menggunakan Rinso, saya enggak promosi ya. Nah ini saya kasih 3 sendok. Ini Rinso ini untuk membantu mengangkat noda-nodanya nanti ya, biar lebih gampangnya untuk mengangkatnya atau melepaskannya. Nah ini yang ketiga adalah sitrun atau citrit acid ya. Ini juga gampang belinya, di toko-toko juga ada. Nah ini saya kasih air panas ya, biar lebih cepat untuk mengangkat noda-nodanya yang sangat bandel itu. Ini di video-video saya yang kemarin itu udah ada ya cara membersihkan anduk degil, tapi caranya beda. Saya ini cari yang bahannya lebih gampang dan untuk mudah dipraktekannya. Nah ini saya rendam ya. Saya rendam ini agak lama ya, mungkin sekitar 1 malam. Karena ini di sini keadaan hujan, jadi nggak saya proses. Saya nyoba satu malam ya. Nah ini sudah 1 malam ya, ini saya persingkat ini ya videonya. Ini sudah 1 malam saya ngerendamnya, hasilnya seperti ini ya. Agak lumayan sih, tapi ini kayaknya perlu untuk itu apa, enggak sekali proses ya, ini ada proses lagi. Nanti akan saya kucek-kucek, dan kucek saya enggak hilang, nanti akan saya apa itu, kasih dengan sabun mandi. Ini coba saya kucek-kucek dulu ya, saya bilas nanti nodanya seperti apa, masih kelihatan atau enggak. Kalau masih kelihatan, nanti akan saya proses lagi yaitu dengan menggunakan sabun mandi. Ini saya buang, saya bilas dulu ya, saya bilas biar kelihatan nodanya ada apa enggak. Nah, ini agak lumayan jalan ya, udah agak bersih. Ini terus saya bilas-bilas ya. Nah, saya lihat dulu nodanya masih
banyak tangga atau masih degree tangga. Nah ini sudah agak lumayan ini ya, sudah agak lumayan. Ini warnanya sudah cerah ya. Nah jelas ini bersih ya. Nah, ini nanti akan saya coba, itu masih ada sedikit itu nodanya yang masihnya itu. Nah nanti akan saya pucuk lagi atau saya spotting dengan sabun mandi aja. Saya kalau udah biru gini, saya pakai sabun mandi lebih cepat hilang ya. Nah ini akan saya pakai sabun mandi. Ini akan menghilangkan, tapi untuk menghilangkan noda yang agak degil ini ya. Sudah direndam nggak bisa hilang. Nggak tahu ini noda apa, apa noda semir rambut apa apa ya, nggak, saya nggak tahu. Nah ini saya coba dengan sabun mandi. Saya oles-oleskan. Sudah itu saya sikat nanti ya. Saya oleskan sampai merata yang nodanya degil itu, yang enggak mau hilang itu ya. Saya oles-oles terus. Sudah itu saya sikat nanti untuk membantu mengangkat nodanya itu biar cepat lepas ya. Nah ini sablonnya itu sudah juga enggak luntur ya, masih tetap cerah ya. Nah ini akan saya sikat ini ya. Kalau enggak gitu enggak akan lepas ini, maksudnya nodanya agak degil ini ya. Nah ini saya sikat ya, atau saya spotting ya. Nah ini sudah agak lumayan bersih ini ya, nodanya yang degil mulai hilang. Saya sikat semua. Yang video-video saya yang kemarin itu saya banyak menggunakan bahan-bahan itu ya, tapi dianduknya warna, dianduk warna yang tempo hari itu ya. Kalau ini saya ada warnanya, warna itunya ya, apa sabunnya itu ya, jadi saya nggak menggunakan pemutih, saya menggunakan bahan yang lebih aman dan sangat mudah untuk dicarinya. Ini ya, hilang nodanya tadi ya, ini sangat bilas lagi ya. Nah ini kalau sudah hilang tinggal proses selanjutnya, tinggal saya apa itu rendam dengan multo ya, atau pewangi. Nah ini sudah saya rendam tadi, hasilnya seperti ini hasil akhirnya ya. Ini sudah saya spin di mesin cuci seperti ini. Ini belum kering ya, ini masih apa itu, masih keluar dari mesin cuci. Saya kira cukup di sini saja ya tutorial saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta tekan tanda notifikasi loncengnya ya, biar bisa mengikuti video-video saya terbaru selanjutnya. Serta terima kasih banyak yang sudah nonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video-video saya terbaru selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.